Parson tadi. Indonesia tertinggal 0-1 dalam drama adu penalti ini. Ya, cukup dingin dia mengecoh kiper Raffi Murdianto, Lee Parson. Siapa yang akan mengambil eksekusi tendangan penalti kali ini untuk Indonesia? Fatsuroma. Main belakang, persekap. Cross persekap. Yang dari tadi bermain begitu tangguh, kita akan lihat eksekusinya. Sujud syukur kepada Yang Maha Kuasa, melepaskan ketegangan, melepaskan beban, pojok kanan bawah, 1-1. Ya, sangat dingin back kiri tim nasional under-19 kita, pemain yang biasa beroperasi di sayap kiri, back kiri, namun dia menggunakan kaki kanan tadi kali ini. Ya, ini adalah Tran Hudong, defender dari Vietnam. Semoga saja tendangannya meleset. Dan Gudong Triuk. Biasa Raffi Murdianto, lagi-lagi Raffi Murdianto. Indonesia masih 1-1 dan memiliki keunggulan 1 menendang di penendangan kedua ini. Ada tipis, tepasan tipis dari Raffi Murdianto, sehingga tendangan dari Tran Hudong meleset, membentur tiang. Inilah Evan Dimas, sang kapten kita. Kita doakan semoga Evan Dimas bisa melakukan tugasnya dengan baik. Evan Dimas. Sayang sekali. Evan Dimas juga gagal. Terbaca tendangan Evan Dimas. Bisa dibaca oleh Lee Van Trong. Tes mental, tes karakter untuk pemain-pemain kita. Walaupun sang kapten tadi gagal, tidak akan mengundurkan keyakinan kita, tidak akan mengundurkan doa kita. Kita dukung tim Garuda Muda menendang yang ketiga. Inilah Huang Tantung. Huang Tantung tenang sekali, Hoang Tan Tung. Tenang dia dan menghasilkan keunggulan lagi untuk Vietnam kali ini. Dua satu. Julfiandi. Sangat disayangkan. Tentunya ada di Raffi Murdianto, tetapi inilah sepak bola. Kita tetap percaya, pemirsa, kita tetap percaya. Kita tetap percaya Indonesia akan mampu. Bola akan diambil oleh Nguyen Tuan An. Pencinta sepak bola Indonesia. Sangat-sangat meledakkan. Ini kesempatan Indonesia untuk menyamakan kedudukan.
dahulu. Betul. Tendangan penalti ini adalah Dimas Derajat, pemain yang menggantikan Buklis Adining Saipulo. Kita yakin ini adalah pilihan-pilihan terbaik yang sudah dipilih oleh Coach Indra Syafri. Dimas Derajat, kamu pasti bisa. Dimas Derajat. Masuk. Yes. Yes. Jepet. Oh, 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 yes. Menendang terakhir untuk kedua negara. Dimas Derajat yang mendapatkan kartu kuning di perpanjangan waktu tadi mampu melakukan dengan baik. Keuntungan apabila kita bisa, apabila Raffi bisa menggagalkan tendangan. Betul. Semoga saja Raffi Murdianto menggagalkan tendangan Lamping Pong. Lamping Pong. Ayo Raffi. Berhasil. Main nomor 14 Lamping Pong mengungguli Indonesia 2-3. Berikan pressure kepada penendang kita yang kelima. Ini beban berat buat penendang kelima kita. Siapakah dia? Indonesia. Hendra Sandi Gunawan. Indonesia. Kita dengar bagaimana teriakan-teriakan dari pendukung kita di Delta Sidoarjo, di Delta Sidoarjo. Hendra Sandi, kita percaya mampu untuk menyamakan kedudukan. Kita percaya. Ayo Hendra. Tendangan yang dilakukan oleh Hendra. Tendangan yang sangat baik, sangat tinggi, sangat brilian. Kita lagi harapan dan delta kita. Ayo, ayo Indonesia. Ayo semua bangsa Indonesia berikan dukungan kepada Raffi Murdianto yang mencoba untuk menghentikan tendangan yang dilakukan oleh Kuyen Hu Antai. Kembali berikan tekanan untuk Indonesia. Nguyen Hu An mampu mengeco Raffi Murdianto, memberikan pressure kepada penendang keenam Indonesia. Ya, Samu Yama Pranata. Kita semua yakin, ayo Hansamu Yama Pranata. Back, center back yang juga sering mengambil tendangan bebas. Harus yakin, kita yakin, kita berdoakan bersama. Hansamu Yama Pranata jadi penendang yang keenam dan juga penentu. Sujud syukur Hansamu Yama Pranata sekaligus memberi semangat kepada Raffi Murdianto. Tenang sekali perjudian. Betul. Ambil ke tengah Aris. Iya. Tekanan kita untuk pemain pada Vietnam. NK. Final di hadapan NK. Bantan Hao. Kita doakan Raffi mampu men-stop bola ini pemirsa. Lagi-lagi kaki kiri. Sudah terbaca, tetapi bola masih begitu deras untuk ditepis. Dan kita lihat ketenangan pemain-pemain Vietnam ini juga patut kita acungi jempol. Betul. Siapakah penendang ketujuh kita? Sepertinya Putu Gede Juni Antara
Iya, kita lihat Eva Dimas juga mencoba untuk mengangkat Moriel dari rekan-rekannya, dan juga inilah Iputu Gede yang kita percayai, kita yakini juga akan mampu untuk mencetak gol di penendang yang ketujuh ini. Sebuah kesempatan, momen yang tidak bisa datang dengan mudah untuk dua kali. Kita akan nantikan pemirsa, kita doakan bersama. Tendangan dari Iputu Gede. Begitu dingin Putu Gede Juni antara pemain 18 tahun, kelahiran 7 Juni 95. Inilah Nguyen Van Thon. Menarik karena justru top scorer mereka yang ditempatkan sebagai penendang ke-8. Betul, Nguyen Van Thon yang mencetak 9 gol sejauh ini. Semoga tendangannya meleset atau bisa diblok rapi. Sayang, Bali tenang saja tadi, Van Thon. Bali membuat Vietnam unggul 5-6. Maldini bersiap-siap. Maldini Bali. Maldini akan mengambil tendangan ini. Kalau kita lihat ekspresi wajah yang tegang, wajar saja karena ini menjadi sebuah penentuan. Bahkan kita pun pasti ikut tegang menyaksikan tayangan ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita berikan doa untuk mereka, kita berikan dukungan untuk mereka. Hal ini masuk. Sangat tegang, bahkan tadi kita lihat setelah Maldini bisa menjebol gawang di Van Thon, ya, pelatih Indra Safri langsung sujud syukur. Betul sekali, ya, kali ini penendang yang selanjutnya, penendang yang ke-9. Kali ini akan diambil oleh Pandu Bui. Pemainnya sudah mencetak gol juga ini. Betul, Raffi, kamu bisa. Yes. Rapi. Membuka harapan bagi semua bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia. Kita perlu ketenangan. Kita doakan penendang selanjutnya. Rapi Murdianto. Membangkitkan harapan, tetap tenang, tetap fokus. Ayo Ilhamuddin Armain, pemain asal Ternate. Fokus. Mari kita doakan Ilham Armain menjadi eksekutor yang bisa menjadi penentu dan mencetak sejarah bagi Indonesia. Kita saksikan dan doakan. Indonesia yang terkenal dunia, begitu luar biasa. Indonesia
inilah yang kita tunggu-tunggu. Momentum yang jarang sekali kita raih. Kita lihat dia mulai bermain, dan bukan hanya dia sendiri, tapi semua pemain tentunya berperan besar untuk membuat Indonesia meraih gelar juara perdana. Coach Indra Syafri, luar biasa juru dukungan semua penonton di Gelora di atas Sidoarjo, juga tentunya dukungan Anda semua dimanapun Anda menyaksikan, sebuah doa, banyak doa yang membuat kita